buku karya Siti Nur Hasanah. Jiwa kita ada dalam bendera tauhid itu. Jiwa kita ada dalam merah putih itu. Jiwa monyet itu ada dalam jiwa kita. Jiwa kita pasti melukis terpangkilasan. Jiwa-jiwa kita pasti mengejar hidupnya dalam juang yang tajam. Merdeka, merdeka, merdeka. Fiona adalah seorang gadis yang jarang tersenyum. Dia terlihat sangat sedih setiap hari. Taina, teman kelasnya, sangat mengkhawatirkannya. Suatu hari, Fiona tidak bersekolah. Keesokan harinya, dia terlambat. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada guru atau teman-temannya. Dia diam sepanjang hari. Setelah kelas usai, dia kembali ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Taina memutuskan untuk mengikutinya, sehingga dia tahu apa masalahnya. Setelah menemukan Fiona, Taina kaget. Dia melihat Fiona duduk tak berdaya di kuburan. Taina mendekati Fiona. Dia melihat bahwa Fiona menangis di samping makam saudara perempuannya. Taina duduk dekat dengan Fiona dan memeluknya. Dia berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Taina meminta Fiona menceritakan masalahnya dan tidak pernah menyembunyikannya. Setelah hari itu, mereka menjadi teman sejati. Kalau semuanya senang, berarti gimana kalau wajah senang? Oke, senyum semuanya ya. Semua bilang, Kak Boci, aku senang. Sambil kasih lihat wajah senangnya, siap? Coba aku mau lihat apakah nanti ada yang masih gini. Katanya bilangnya senang, tapi masih gini. Kalau gitu senang. Atau gini? Oh enggak. Coba kalau gitu semuanya bilang, Kak Boci, aku senang. Satu, dua, tiga. Ada yang gini? Silau ya? Sama nih, tapi gak apa-apa ya. Semoga panasnya hari menghangatkan kita semua. Jadi semuanya tambah semangat. Wah, siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati bilang hore? Siapa suka hati bilang hore? Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati bilang hore? Sekali lagi. Lebih semangat. Tepuk tangan dong. Semuanya kasih semangat. Kalau cucu-cucu lebih bersemangat. Semua siap dengar cerita. Tapi sebelumnya Kak Boci mau ngajak kalian untuk bergerak dulu nih, pemanasan dulu pakai sebuah lagu. Ada yang pernah dengar lagu ini nggak? Ini adalah sebuah lagu tentang persahabatan dari daerah Maroko. Wih, judulnya Alam Samsam. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, makanya kalau ada yang belum, nah hari ini Kak Boci aja mikir ya. Jadi, teman-teman dengerin, simak kalau ada kata-kata Aram Samsam, Aram Samsam. Gerakannya seperti ini. Tangannya ditepuk ke paha. Coba yuk, 1, 2, 3. Aram Samsam, Aram Samsam. Lalu guli, guli, guli. Nah, guli, guli berarti digulung. Oke. Oh, ini lagunya. Katanya ada yang bisa ya? Siapa yang udah bisa? Ada yang bisa enggak? Sini dong. Sini. Ayo. Oh, ini tadi yang di depan sini. Siapa yang bisa tadi? Kau bisa? Langsung malu. Ya udah, kalau malu-malu kita geraknya sama-sama ya. Jadi nanti gini, kalau Aram Samsam ditepuk pahanya, guli guli. Nanti ada guli. Anak ke kiri, guli guli, Ram Samsam. Nanti kalau Kak Boci bilang mana suaranya, kalian semua teriak. Bisa? Tapi gerakannya akan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Siap? Kalau gitu semuanya berdiri.
siapa yang pernah lihat siput? Semua ya. Oke. Nah, cerita ini juga Kak Bonci pernah baca dari sebuah buku dengan judul cerita yang sama, yaitu Anak Siput Banyak Tanya. Apa? Iya, jadi cerita ini ceritanya dan ilustrasinya dibuat oleh Garis Bintang Studio dan diterbitkan oleh Cita Putra Bangsa. Wah, dari seri Fabel Teladan. Oke, sudah siap dengar cerita ya? Oke, jadi ini adalah kisah tentang seekor siput yang tinggal bersama ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, semuanya dan juga kerabat-kerabatnya. Nah, siput ini, keluarga siput ini tinggal di dekat rawa. Kalau di sini ada rawa nggak? Ada. Jauh nggak? Nah, oh jauh banget. Nah, jadi mereka ada tinggal di dekat rawa. Nah, karena tinggal di dekat rawa, maka setiap kali hujan akan turun, maka mereka akan mengungsi, akan pindah ke tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Nah, hari itu ketika anak siput sedang asik bermain di rawa, tiba-tiba mendung sebentar lagi hujan, sebentar lagi sungaiku mengalir kembali. Wah, sebentar lagi mau hujan. Anak siput langsung memanggil ayah dan ibunya. Akhirnya ayah, ibu dan anak siput langsung pergi menuju tempat yang lebih tinggi. Iya, lebih aman. Betul, iya dong. Nah, akhirnya mereka semua berjalan. Wah, kita harus segera, kita harus cepat-cepat, iya kan? Baiklah kalau begitu, aku akan berlari. Bersiap. Hitung ya. 1, 2, 3. Aduh, ini udah balik cepet. Ibu, ayah, kenapa jalan terlambat sekali? Sulit rasanya. Lalu Ayah bilang kepada anak siput, sepertinya kamu harus mengeluarkan lendir dari dalam tubuhmu. Oh begitu. Jadi kalau aku keluarin lendir, aku bisa jalan lebih cepat, lebih lancar begitu. Benar ayah. Iya ayah, baiklah coba ya. Awas kalau ayah bohong. Oke ayah, kita berjalan ayah. Akhirnya dia pun bersiap menuju tempat yang lebih tinggi dengan mengeluarkan apa? Dari dalam tubuhnya. Baiklah ayah, apakah seperti ini? Lendir. Shoo. Iya, ayah, aku jadi lebih lancar. Gitu, ayah. Baiklah kalau gitu, berarti aku harus mengeluarkan lendir. Lendir. Syur. Lendir. Syur. Menyenangkan. Jalanku jadi lebih lancar dan lebih cepat. Jadi, itu fungsinya lendir, ayah.
Wah, ayah, ibu terima kasih ya sudah memberitahu aku. Nah, akhirnya anak siput melanjutkan perjalanan. Mila, syur, 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 syur. Ah, menyenangkan sekali. Nah, akhirnya karena dia mengeluarkan lendir, dia bisa berjalan lebih cepat. Dan ketika sedang asik berjalan, berubah, dia kelelahan. Aduh, capek. Aku mau istirahat dulu. Aku lapar. Aku lapar. Ayah, aku lapar. Apakah aku bisa makan ayam goreng? Oh enggak, makannya apa sih, Put? Apa? Oh begitu, jadi aku harus banyak makan daun agar sehat. Apakah kamu juga makan daun? Iya, ada yang iya, ada yang enggak. Daun apa? Daun selada ya? Pakai sambal enak. Oh. Akhirnya dia pun makan. Ya, karena setiap makhluk punya makanannya masing-masing. Ada yang makan dedaunan, rerumputan, ada yang makan daging. Kalau yang makan daging apa? Harimau. Kayak ceritanya siapa tadi? Wah. Lalu akhirnya, baiklah, aku juga ingin makan yang sehat agar aku bisa seperti ayah dan ibu, tumbuh besar, besar. Akhirnya sambil beristirahat, anak siput makan apa? Semut. Oh, daun. Nah, setelah itu, ayah aku sudah kenyang, kita bisa melanjutkan lagi. Lanjut, lendir, lendir, lendir. Syur, syur. Dia berjalan dengan sangat lancar. Namun tiba-tiba dia merasakan ada sesosok makhluk yang sedang memperhatikannya dari atas pohon. Ibu, itu apa? Lalu sebelum hewan itu datang, itu mulai mendekat. Lalu anak siput berteriak, ayah, ibu, tolong, aku takut. Lalu ibu bilang, cepat bersembunyi dalam cangkangmu. Hah? Gimana caranya? Ayo masuk. Akhirnya anak siput langsung masuk ke dalam cangkang. Tapi ternyata cangkangnya
Nah, akhirnya tepat sekali ketika hujan mulai turun, hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik di halaman, di jalan, hujan rintik-rintik. Kalau sumpah ngapain? Oh iya, kalau teman-teman ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik. Nah sekarang kita akan bikin hujannya ya. Oke? Kalau coba tangannya mana jarinya? Oke, jarinya ke punggung teman yang ada di depan. Pelan-pelan, berarti hujannya rintik-rintik. Coba ke punggung teman yang di depan. Nah, sekarang hujannya lebih cepat. Pelan-pelan. Wah, geli gak? Geli. Enak gak tapi? Enak kayak dipijitin. Coba lagi. Hujannya rintik-rintik. Hujannya lebat. Wah, atas, bawah. Enak. Yang gak enak yang di depan ya. Yang di depan enak. Gak usah ini yang paling belakang. Ada yang pijitin di belakang ya. Oke, akhirnya hujan turun hingga akhirnya hujannya mereda. Sekarang tadi udah ditepuk-tepuk nih punggung temannya. Sekarang punggung teman depannya dilap dong. Tadi udah basah. Nah, kanan, kiri. Nah, enak ya? Enak siang-siang di lapangan sambil dipijitin. Oke, karena hujannya sudah turun, udah dipel juga tadi di punggungnya ya. Akhirnya mereka sekarang sudah merasa aman. Pinter ya. Nah, sudah merasa aman. Kira-kira hujan akan turun lagi nggak ya? Oh, tidak aman. Hujannya sudah berhenti. Berarti sekarang kita bisa kembali lagi, begitu. Wah, baiklah. Ayah, ibu, kita kembali lagi ke rawa. Kita berkumpul bersama saudara-saudara yang lain. Bagaimana siap? Nah, akhirnya dia pun siap untuk kembali lagi ke rawa. Tapi hari semakin sore. Lalu anak si pun bilang, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aduh, aku juga tidak ingat jalan pulang. Aduh, bagaimana? Nanti kita kesasar. Ayah, bagaimana caranya kita kembali ke rawa? Hari sudah mulai gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ternyata Subur tidak bisa melihat dengan jelas. Aku juga tidak punya ingatan yang kuat. Ternyata Siput juga tidak punya ingatan yang kuat seperti manusia. Jadi gimana caranya dia bisa kembali lagi? Ada yang tahu gak caranya gimana? Gimana ayah? Ayah tahu gak? Gimana, ada yang tahu gak caranya naik sepeda? Emang bisa? Sepeda itu kegedean. Jadi gimana caranya, mungkin yang di sana ada yang tahu nggak caranya Siput bisa kembali lagi? Hah? Gimana? Hah? Seluncur? Kalau salah meluncur gimana? Aduh, gimana dong? Kenapa? Mengikuti jejak Ladil. Benar nih. Wah, baiklah ibu kalau begitu. Makasih ya ibu sudah menjelaskan kepadaku. Teman, kata ibuku caranya untuk kembali lagi aku harus mengikuti jejak lendir. Tapi gak kelihatan lendirnya. Gimana ibu? Lalu ibu bilang, kita kurangan. Kita punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Apa itu ibu? Mengikuti jejak lendir cara
caranya menggunakan indra penciuman yang pintar. Makasih ya ibu. Nah, oh begitu, jadi aku bisa kembali lagi dengan indra penciumanku yang kuat ini mencium bau lendir aku sendiri. Oh, sekarang aku sudah tahu apa fungsinya lendir, apa fungsinya cangkang. Aku juga tahu aku memang punya kekurangan, aku juga punya kelebihan. Wah, makasih ya ibu sudah selalu menjawab pertanyaanku. Terima kasih juga ayah. Ayah dan ibu baik. Akhirnya anak siput kembali lagi ke rawa dengan mencium bau lendir. Dia berjalan, coba mana kita pasang antena siputnya. Dua-duanya lalu kita cium, endus. Wah, begitu. Jalan. Endus. Kiri. Jalan. Endus. Jalan lagi. Wah. Akhirnya dengan berjalan mencium lendir-lendirnya dengan indra penciumannya, akhirnya keluarga siput bisa kembali ke rawa. Itu tadi cerita. Terima kasih semua. Tepuk tangan dong buat semuanya. Lebih semangat lagi. Lebih bersemangat. Tepukan yang paling keras. Oke. Kak Bonci masih punya satu cerita, tapi Kak Bonci butuh teman nih. Wah, ada yang mau bantu gak? Ini adalah kisah seekor kancil. Dia punya 4 sahabat. Jadi mereka ini akan ikut lomba lari estafet. Tapi teman-temannya ini berbeda-beda. Yang pertama ada seekor hewan yang kalau jalan ke samping. Ada yang tahu gak apa? Kepiting, sini dong kepiting. Wah, berdiri. Kalau kepiting jalannya gimana ke samping? Sekarang hadapnya ke teman-teman. Oke, berarti ke samping ya, pakai capitnya. Oke, lalu dia juga punya sahabat yang kedua. Yang kedua ini adalah hewan yang suka lompat-lompat. Apa? Kelinci. Mana kelincinya nih? Oke, sini dong. Oke, coba lompat kelinci dari situ. Gimana lompatnya kelinci? Oke, sini ya. Ini kepiting jalannya ke samping. Ini ada kelinci yang suka lompat-lompat. Lalu ada lagi nih, hewan yang kalau berjalan dia biasanya di air. Di air berenang. Apa? Apa? Ikan. Mana ikannya? Dari sebelah sana deh ikannya. Mana ibu? Boleh ditunjuk ikannya dari sebelah sana. Sini dong. Mana ikannya dari sebelah sana? Sini, ada yang berani gak jadi ikan? Oke, kita tunggu ikannya ya. Mana ikannya? Sini dong. Jangan malu-malu. Oke, dan yang terakhir ada hewan yang kalau jalan mundur. Hewan apa coba? Apa? Oke, ini ikannya ya. Oke, ikan gimana jalan ikan? Oke, ini ikannya. Kalau hewan yang jalannya mundur apa? Apa, ada yang tahu gak? Bukan udang. Apa? Apa? Namanya undur-undur. Ada yang pernah lihat? Oh, ada. Mana nih undur-undurnya dari sebelah sana? Boleh ibu? Sini. Malu-malu. Ayo, Tok. Siapa namanya? Hah? Oh,
Ariel akan lomba estafet bersama teman-temannya. Sini dong. Ingat ya, tadi kepiting jalannya gimana? Ke sini, kasih lihat teman-temannya. Ke samping. Kelinci gimana? Lompat ke depan. Ikan gimana? Ikan naik ke lenggok. Belok-belok terus. Coba gimana ikan? Oke. Kalau nurut-nurut gimana? Mundur. Oke, siap. Mau lomba, siap. Satu, dua, tiga. Gimana jalannya? Gimana? Oke, ada yang mundur, ada yang ke samping. Waduh, gimana ini? Bisa mentang kalau semuanya jalannya beda-beda. Gimana? Ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang ke depan, ada yang belok-belok. Jadi gimana caranya biar semuanya sama? Berarti kamu harus ngadep kemana? Oke, berarti kamu harus gimana? Kamu harus gini. Siap ya? Sekarang kita lari. Satu, dua, tiga. Wah, sekarang jalannya udah sama ke depan. Pintar, tepuk tangan dong buat teman-teman ya. Sekarang semuanya berdiri. Berdiri. Kita akan joget bareng-bareng ya. Kalau kepiting berarti jalannya ke samping. Kalau kunci lompat. Siap. Kupingnya udah siap belum? Semuanya bilang satu, dua, tiga. Tunggu dulu. Asik, ayo semuanya goyang. Kepiting jalan ke samping. Mikirin ke sini dulu. Sekarang ke sana. Kepiting jalan ke samping. Mikirin. Bapak ibu guru boleh lo ikutan. Kepitingnya. Ting ting ting. Tuk tuk ting ting ting. Tuk tuk ting ting ting. Hey, lompat. Kelinci jalan. Kelinci jalan melompat. Sekarang coba lompatnya lebih tinggi. Pat 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 duplak duplak pat pat duplak duplak pat pat duplak duplak. Hey ikan. Lendang lendang berat. Ikan melenggak-lenggak riang berenang. Sekarang kita goyang ya. Bisa? Nang-nang-nang. Duplak-dungan-nang-nang. Duplak-dungan-nang-nang. Lompat. Hey! Mundur-mundur jalannya mundur. Teratur maju lagi. Mundur-mundur jalannya mundur. Mengatur pamit, pamit mundur, pamit mundur, pamit pamit mundur. Yeah, terima kasih. Boleh kembali lagi ke tempat. Oke, semua sekarang boleh duduk lagi.